Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Caterpillar seri MF18521138 dengan model analog dan digital ya. Jadi di jam tangan ini tuh punya analog sama digital, serta ada lampunya juga. Dan ini tuh dual time, kalian bisa setting beda antara analog sama digitalnya. Untuk displaynya sendiri, di sini ada hari, kelihatan nggak? Warnanya hitam soalnya, jadi nggak kelihatan banget ya. Ini ada hari, ada bulan, ada tanggal. Di sini ada jam, menit, dan detik. Di sini antara analog sama digitalnya itu bisa disetting beda karena memang dia punya dua mesin. Yang analog kalian tinggal tarik pull kayak gini, setelahnya diputer ke atas. Ini ya, diputer ke bawah kayak gini. Tuh. Dan untuk digitalnya kalian settingnya pakai ini, ada tulisan set ini ya. Kalian tekan terus. Nah, setelahnya di sini ada format waktunya karena di sini kita pilih BKK aja biar ke default gitu ya. Terus setelahnya ke detik, ini detiknya kalian bisa settingnya pakai ini, itu baru langsung balik ke 0. Ini nanti pas di kira-kira pas di angka 12 kayak gini kalian tekan 0 ini. Nah, dia bakal balik lagi dan itu bakal ngikutin. Terus nextnya kita ke jamnya, kita setting jam sesuai analognya ya, itu jam 8 lebih 15, 8. Terus nextnya kita ke menit 15. Terus tahunnya ini ada tahun 2023 itu ya, ada tulisan 23 nya. Terus setelahnya ke bulan, bulannya kalau sudah ke tanggal, kalau sudah ke formatnya 12 atau 24. Nah, kalau sudah kalian tinggal tekan ini aja. Udah gitu aja. Dan ini tuh ada lampunya ya. Nih. Tuh, warnanya hijau gitu nih. Ya, jadi ada lampunya juga. Di bagian ininya juga ada fosfornya. Kacanya ini terbuat dari kaca akrilik ya. Terus ini bahannya plastik, ini plastik juga, ini bahannya rubber. Untuk fitur selanjutnya dia punya alarm ya. Ini stopboard dulu ya, chrono atau stopboard, pause dan reset. Start, pause, reset. Terus dia ada timer, timer itu hitung mundur. Ya, nggak ada alarmnya berarti ya, cuma ada, harusnya ada sih, mana ya, timer. Ini mungkin ya. Soalnya di sini ada fitur chimnya. Oh, ini adalah wall time, jadi dia bisa wall time ya. Nih, terus fitur selain chrono, timer, wall time. Nah, ini ada alarmnya nih ya, ada alarmnya. Karena di sini ada fitur chim ya, jadi kalau chimnya ini diaktifin, itu dia bakal setiap jam itu ada bunyinya gitu ya. Jadi untuk fitur dan fungsinya kayak gitu, jadi cuma bisa buat chrono. Nggak cuma bisa sih, banyak sih, chrono. Terus ada alarm, ada timer, ada wall time juga ya, kalau bisa setting wall time-nya sama home time-nya juga. Gitu ya. Barangnya ready di toko dengan harga berapa nih ya? 1.628.000. Ya, itu harga belum diskon, jadi buat kalian bakal dapat diskon lagi dengan cara WA aja. Di 0838-6565-8989 bisa juga ke Instagram @langharjisolo. Marketplace kita juga bisa, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. See you!